Wirausaha. Orang hanya melihat hasil dari pengusaha sukses. Mereka berkata, mereka hanya beruntung, susah jika ingin seperti mereka. Padahal tidak demikian juga, kebanyakan orang tidak melihat perjuangannya. Misalnya, ditolak, dikritik, ditipu. Bahkan dijauhi teman. Anda lihat, perbedaan antara orang gagal dan sukses. Mereka mempunyai kebiasaan belajar, berolahraga, membaca buku, bekerja keras, bersegera, berlatih dari tutor berpengalaman, hampir setiap hari. Sehingga berkembang dan maju. Mereka melakukan itu semua, meskipun merasa ingin menyerah. Dan akhirnya mereka menjadi sukses seperti sekarang ini.